kau telah datang lebih dulu. Padahal janjiannya tidak begini. Di kau telah mengkhianati janji kita. Mantap, King. Gimana kalau kita bikin grup? Nama grupnya apa? Duo kayaknya, duo. Duo. Duo apa ya? Duo. Habib dan King. Habib dan King. Nih, Bib. Kebeneran datang nih, Bib. Ini memang udah banyak banget yang nanya ke saya. Tapi untuk Habib. Ini dari... Ngapain dia nanya ke King Ngambil dulu? Karena dia nggak tahu kali nomornya Habib. Nih. Saya nomor sepatu 34. Bukan nomor sepatu, nomor handphone. Oh, nomor handphone. Nomor saya kan 08. 38 kapan-kapan ketemu di depan. Ini ada yang nanya nih, tangan namanya Yusuf. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, izin nanya. Kenapa kalau masuk ke kamar mandi malah selalu ingat Allah, tetapi pas lagi sholat malah pikiran saya traveling kemana-mana. Mohon diberikan solusinya, Bib. Sebenarnya masih bagus ya. Ya. Walaupun pas sholat pikirannya traveling kemana-mana, tapi masih ada momen-momen dia masih ingat Allah. Tapi pas mau ke kamar mandi. Iya, nggak apa-apa sih. Artinya masih ada nih momen dia ingat Allah. Artinya itu kan zikir. Zikir itu kan artinya mengingat. Mengingat. Nah, tapi kenapa bisa ketuker gitu? Seharusnya kan di kamar mandi, di sholat yang ingat Allah ya. Nah, itu karena kita menjalani sholat itu hanya sebagai rutinitas, bukan spiritualitas. Jadi hanya ritualnya, tetapi jiwanya nggak ikut. Iya. Tapi kalau kita sholat karena kita takut masuk neraka, boleh kan, Bib? Boleh aja. Iya. Tapi inginnya ya bukan hanya itu sih. Dan karena itu seharusnya memberi waktu kita untuk sholat. Jadi sholat tuh persiapan dulu. Jangan tiba-tiba sholat aja. Ada tuh kan, Ying? Tiba-tiba orang yang Allahu Akbar aja. Enggak, wudu dulu. Ya wudu. Oh iya. Atau masih punya wudu tapi tiba-tiba berdiri Allahu Akbar. Kita kadang lewat di depannya enggak ngerasa kalau dia lagi sholat karena main sholat aja. Nah, itu artinya kita butuh inilah persiapan. Ya, dan dalam sholatnya juga butuh tumakninah. Ya. Bahkan tumakninah itu rukun sholat. Artinya harus tenang dalam sholat. Ya. Karena sholat itu refleksi kita dengan Tuhan lah. Oke. Okay. Orang bilang kata Imam Hasan al-Basri, seorang sufi besar, kalau pengen Allah ngomong sama lu, lu baca Quran. Kalau pengen lu ngomong sama Allah, lu sholat. Iya. Karena sholat itu adalah komunikasi kita kepada Sang Khalik. Betul. Luar biasa saya. Oke, Yusuf, terjawab nih ya pertanyaan tetangga. Tetangga samping rumah tuh, Yusuf. Oh, Yusuf. Ini tetangga samping Yusuf. Oh, samping Yusuf. Iya, namanya Brima. Selamat sore, Hyung Jafar. Wih. Ini Hyung ini maksudnya apaan sih? Hyung itu maksudnya Habib, King. Karena Hyung itu kan yang tercinta gitu. Kayak kalau Hyung itu kesannya lagi terhuyung-huyung gitu. Dan tinggal di daerah Meruyung. Kesanan dikit di Parung bingung. Ini Parung apa bukan? Ya, Hyung Jafar. Mau nanya, ada nggak tutorial menghilangkan rasa sombong yang suka datang tiba-tiba? Dari lahir sampai sekarang selalu gitu. Terutama pas buat baik dikit plus ibadah. Batinnya langsung terbang, nggak pulang-pulang. Rasanya risih tapi nggak pernah bisa dihindari. Mohon solusinya, Bib, soalnya sombongnya turunan dari orang tua juga. Aduh, turunan. Bukan kebaikan, kesombongan. Kesombongan, dia turunan. Berarti bapaknya juga begini kali. Iya, makanya. Iya. Nah, gimana tutorial untuk menghilangkan rasa sombong yang suka datang dengan sudden. Wow. Suddenly, ya. Suddenly. Yang menghilangkan sombong, pertama ya menyadari bahwa kita ini hamba yang nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi begitu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kun kita belangsak untuk sama Allah. Jadi kita lemah di hadapan Allah. Yang kedua, kita juga lemah sebagai manusia. Karena gini, mata kita aja deh. Lihatnya cuma bisanya lurus, enggak bisa belok. Apanya yang mau disombongin? Iya ya. Kemudian yang ketiga, sadari kata Sayyidina Ali, lu ini berawal dari sperma berakhir jadi bangke. Jadi apa yang mau lu sombongin gitu. Nah, kesadaran-kesadaran itu sembari seperti biasanya para sufi itu selalu ngajarin riyadhah, latihan. Latihan untuk tidak sombong. Belajar untuk tidak sombong. Iya. Jadi mau kalau perlu tutorial-tutorial yang diajarkan oleh Allah dijalankan. Misalnya kata Allah, kalau kamu menampakkan sedekahmu boleh. Tapi kalau ngumpetin jauh lebih baik.
Kenapa? Dengan ngumpetin kemungkinan sombongnya nggak bisa. Yeah. Atau minimal repot. Nah, ketika sedekah ngumpetin. Kemudian ini rumah Yusuf, ini rumah Brimada. Nah, lengkap satu rumah, ini rumahnya Endot. Assalamualaikum, Bib. Mau tanya, kalau kita menghayal yang tidak baik kan dapat dosa. Apakah kalau kita menghayal yang baik-baik dapat pahala? Nah, iya. Pengen banget gampang dapat pahala dia. Iya. Mau menghayal yang baik-baik, ya. Kata Allah, janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Tapi berpikirlah tentang makhluk-makhluk. Iya. Artinya kalau menghayal untuk kebaikan, berpikir tentang makhluknya Allah yang menyebabkan kita jadi lebih baik, ya baik. Iya, iya. Jadi kebaikan itu dalam wujudnya sesederhana apapun ada nilai kebaikannya. Oh. Jadi misalnya niat baik udah ada pahalanya. Menghayal baik ada pahalanya. Apalagi melakukan kebaikan ada pahalanya. Konsisten dengan kebaikan lebih berpahala lagi. Oh. Beda dengan kejahatan. Kalau kejahatan niat belum tentu bukan belum tentu enggak akan dapat dosa kalau baru niat. Kalau baru niat, kalau belum dilakukan. Iya, ketika melakukan jadi double tuh niat plus kelakuannya. Jadi include langsung. Ya, ya. Oke tuh, terjawab pertanyaannya, Ndot ya. Kemudian setelah, ini rumah Yusuf. Ini rumah Guru Imanda. Ini rumah orang tadi. Ini ya, Ndot. Nah, belok dikit. Belok dikit. Di sini ada rumahnya Viko Prasetyo. Bib mau nanya, kalau saat kita dekat sama Allah, kenapa selalu ngerasa hidup dibikin susah ya? Hah? Sebaiknya kalau kita lagi jauh sama Allah, kenapa hidup saya enak-enak aja? Tapi saya pengen banget dekat sama Allah, Bib. Tapi perasaan saya selalu begitu. Minta bimbingannya, Bib. Ya gini, prinsipnya kata Allah, jangan mengaku beriman, bertakwa, kalau belum diuji. Setiap keimanan itu pasti diuji oleh Allah. Jadi ada seorang yang datang kepada Rasul, Rasul saya sudah beriman, kata Nabi, kemudian berdasarkan firman Allah, jangan mengaku beriman, kamu baru berislam. Iman itu kamu berislam dengan landasan keimanan, hadirnya hati dalam keislaman kamu. Dalam sholatmu, zakatmu, puasamu, hajimu, hadir Allah di sana. Nah. Emang bisa tuh dalam haji, sholat, zakat nggak hadir Allah di kita? Bisa jadi, Jing. Yang hadir malah tagihan, kreditan, yang hadir yang lain. Malah paling sering sholat kita kan kepikirannya kemana-mana. Belum sholat nih nggak kepikiran apa-apa. Pas sholat, tes muncul pikiran-pikiran. Yang lupa-lupa jadi ingat. Jadi ingat. Nah satu lagi nih, Musa Hekal, rumah lain komplek nih. Jadi jauh. Kirain di sini. Buat apa di situ? Bib, kenapa sih ketika kita udah mencapai sesuatu yang kita inginkan justru nggak bikin kita bahagia? Contohnya ketika ngejar pasangan pas udah dapet ya biasa aja. Kenapa itu, Bib? Apakah itu perangkap? Itulah perangkap setan umpannya. Ya. Pertama ya pastikan apa yang kita kejar ini adalah sesuatu yang positif. Orang kadang tuh main ngejar aja karena kerumunan sedang mengejar itu. Yang kedua nih, mengejar tapi jalannya akhirnya tersesat. Mengejar kebahagiaan tapi nyangka kebahagiaan itu ada pada harta. Ketika dapat harta, kok gak bahagia? Nah itu yang kedua juga, pastikan juga jalannya juga benar. Ini terjadi sama Musa mungkin nih. Nah ya jadi, gitu. Karena dia proses mengejarnya tuh dia nikmati. Betul. Tapi begitu udah dapat, kok biasa aja gitu ya. Atau yang ketiga mungkin dia mengejar dengan cara yang baik dan tujuan yang baik, artinya sudah baik. Cuman, nah disinilah kita diuji untuk mensyukuri apa yang kita dapeti. Nah kadang emang kan gitu kita, kalau udah dapet, udah selesai gitu. Karena itu ketika proses, nikmati itu proses. Assalamualaikum. Cing, aduh, di mana? Ada dekat, ini gue lagi lari. Lari dari mana? Lari dari kenyataan. Buruan dong, ini sendirian nih, gak kebiasa sendiri nih. Ya udah, gue sama Abi kesana ya. Mau kemana, Cing? Itu ke depan udah janjian sama Ben. Ben siapa? Ben Kasyafani. Mukanya ganteng, ya 11-22 lah sama gue.